Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel aku. Jadi hari ini aku mau reaction lagi, dan karena udah lama buat gabungin video aku tuh jadi kangen banget, dan aku sekarang mau langsung untuk reaction video. Tapi aku sekarang mau reaction tentang demo. Jadi sebenarnya udah lama banget ya kan demonya, cuman ya aku baru sekarang untuk reactionnya. Jangan lupa buat subscribe ya. Aku mau langsung ke video yang pertama. Aku sumpah kalau dengan kayak gini aku merinding banget beneran. Aku merinding loh kalau dengan kayak gini beneran. Pengen nangis. Kita lanjut ke video yang kedua ya, soalnya ini agak lama juga. Ini sih aku udah nonton sih yang ini. Oke. Ini tipe apa? Plus 62 pas dingin. Ada yang pakai sampo, ada yang mandi, ada yang makan, ada yang pesen soul. Ada yang lagi daring, ada yang main game. Lanjut ya. Oh, ini ada yang pakai masker. Kesehatan, gunakan masker. Tuh kayak gue nih. Kalau di belakang lagi rusuh. Maskernya kering banget ya sini. Kalau lagi demo, patuhilah protokol. Lanjut ya, kedua ya. Ada yang selanjutnya. Ada yang main apa kartu kayak gitu. Jadi santai-santai. Ini tuh mau culik-culik ciluk bang polisi. Ini apa ya? Nah, di sini aku nggak ngerti maksudnya apa ya video ini. Jadi sekarang tuh jadi hobi aku nonton-nonton TikTok, karena gak tahu sih, seru banget nonton TikTok, kayak udah belajar nonton TikTok soalnya seru. Oh, ada anggota DPR yang ngomong katanya. Kita lanjut aja ya, soalnya aku masih kecil. Tarik semuanya semua. Ini nih, aku pernah nonton ini, seru kayaknya ini. Kayak yang nembak polisi tapi bohongan. Sampai muter-muter gitu. Sebenarnya ada yang lucu gitu, ibu-ibu yang bawa apa sih namanya? Sendal gitu di antara polisinya ada sendalnya gitu. Jadi merinding loh kalau lihat yang kayak gini beneran. Jadi pas demo tuh ada yang apa sih? Ada yang sedih dan ada yang lucu gitu kan. Aku takut ya, aku merinding banget kalau nontonnya gitu. Kita ganti aja ya. Yang mana ya? Ini aku cari di hashtag gitu. Jadi gampang nyarinya. Hey. Lihat ini berani banget pas bawa apa namanya gas air matanya dilempar gitu. Wah, ini beneran. Ini kasian banget kalau sini sampai dipukul gitu kan.
aku lewat-lewat ya kalau yang aku nggak terlalu mau nonton ya. Ada TikTok. Tuh kan ini ibu-ibu yang bawa sendal gitu di antara porsi tulisnya ada sendalnya. Sorry aku tadi stop jadi ingat lagi. Ini ada yang ada di kantor DPR sini. Ini minta tolong ke petugasnya. Tapi dikasih sama petugas polisinya kayaknya. Sama pak polisi. Ini semprot-semprot, apa sih dikasih air gitu. Kayaknya panas kan, jadi dikasih air kayak gini. Sama pak tentara. Aku gak tahu sih pengennya apa. Oke teman-teman, kayaknya udah dulu sampai di sini. Makasih udah nonton video ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa buat subscribe, like, and comment. Thank you. Kalau pengen part 2-nya, jangan lupa komen.